필요만 또한 하리이니 들라디안빌다리 기타 키사파라라술 파살 두아블루 들라판 아얏 디가라 디가블루 삼파이 디가블루 사투. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Saudara adalah alat pilihan Tuhan. Saudara alat pilihan Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah Kisah Para Rasul yang ditulis oleh saya. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 30 sampai dengan 31. Pada hari ini kita akan mengakhiri pembahasan kita tentang kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul menunjukkan perjalanan penginjilan dengan aktif, sama seperti judul bahasa Inggris yaitu Acts. Setelah pengalaman turunnya Roh Kudus di Roteng Markus pada hari Pentakosta, para penginjil yang berpegang pada perjanjian 3K, Kristus, Kerajaan Allah, dan kepenuhan Roh Kudus memberi pengaruh rohani di radang mereka masing-masing dengan drastis. Secara khusus, kemartiran Stefanus menjadi pemicu untuk menyebar murid-murid ke seluruh dunia. Tuhan mengubah Saulus si penganiaya menjadi Paulus sang penginjil dan mengangkatnya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Paulus terus menantang diri dengan perjanjian untuk memenuhi komitmen yang diberi oleh Tuhan Kristus Yesus dengan satu hati, dengan sepenuh hati, dan kontinuasi. Paulus berkonsentrasi pada penginjilan Asia Kecil, penginjilan Makedonia, dan penginjilan Roma. Dalam Kisah Para Rasul pasal 28, akhirnya Paulus tiba di Roma, masuk ke Roma. Dengan demikian kitab Kisah Para Rasul diakhiri. Para sarjana Alkitab menyebut akhir dari kitab Kisah Para Rasul dengan sebutan open ending. Open ending karena tidak diakhiri, tetapi karena dilanjutkan. Lukas sang penulis kitab Kisah Para Rasul mengakhiri dengan ayat 31 yang terakhir bahwa dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar Tuhan Yesus Kristus. Bentuk kalimatnya adalah bentuk waktu sekarang. Lukas tidak menulis kesimpulan sebagaimana surat-surat Injil yang lain. Dan pekerjaan misi Paulus juga ditutup dalam bentuk yang belum selesai. Karena tujuan penulisan kitab Kisah Para Rasul bukan hanya untuk memperkenalkan biografi Rasul Paulus, tetapi untuk memperkenalkan kerajaan Roh Kudus dalam membawa berita Injil ke seluruh dunia. Pemberitaan Injil yang dimulai dari Yerusalem sampai penginjilan ke Roma yang merupakan pusat dunia pada waktu itu. Itu menunjuk bahwa penginjilan Roma akan sampai ke penginjilan dunia. Lukas menulis kitab Kisah Para Rasul sampai pasal 28, tetapi selanjutnya kita harus menulis sequel dari kitab Kisah Para Rasul, yaitu pasal 29. Ketika saya mulai mengkupakkan kitab Kisah Para Rasul, saya sarankan saudara menulis kitab Kisah Para Rasul pribadi dengan nama saudara. Apakah saudara sedang menulis? Ketika kita menjalani kehidupan beriman, kita dapat melakukan berbagai hal. Salah satunya adalah menulis kitab Kisah Para Rasul pribadi. Meskipun kita bukan rasul, tetapi kita dapat menulis kisah tentang penginjilan pribadi kita masing-masing. Dalam ayat 16, Paulus akhirnya tiba di Roma. Ini adalah waktu penggenapan perjanjian tentang sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma.
Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Semua perjanjiannya digenapi. Tetapi penampilannya bukan sebagai seorang jendera kemenangan yang telah memenangkan perang. Dia memasuki Roma sebagai tahanan yang sepele. Tetapi pengaruh Injil Paulus di Roma itu sangat luar biasa, sangat hebat. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara menjadi tokoh utama dalam sekuel dari Kisah Para Rasul melalui teks hari ini. Bagaimana Paulus dapat memberi pengaruh Injil dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa sebagai tahanan. Pokok bahasan yang pertama adalah pemberitaan Injil tanpa henti. Dalam ayat 16, setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Kita dapat melihat bahwa Paulus memasuki Roma sebagai tahanan, tetapi dia tinggal di penjara. Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri berarti bahwa Paulus ada kebebasan. Karena 275 orang yang bersama dengan Paulus dalam angin timur laut telah menceritakan kisah apa yang terjadi. Secara khusus perwira yang bernama Julius yang bertanggung jawab atas pemindahan tahanan meminta perlakuan seringan mungkin melalui laporan yang sangat rinci. Angin timur laut menjadi titik awal, titik balik yang sangat penting untuk pemberitaan Injil. Oleh sebab itu, jangan khawatir akan angin timur laut dalam kehidupan saudara. Pandanglah rencana Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Ia memakai angin timur laut sebagai saluran untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dalam ayat 30, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Paulus memberitakan Injil sambil tinggal di rumah tahanan. Dalam Alkitab bahasa Inggris, mengungkapkan dengan uang sendiri di rumah yang disewanya sendiri. Apakah Paulus memiliki uang? Karena dia tidak dapat bekerja, dia tidak memiliki uang. Kalau begitu, bagaimana Paulus dapat membayar uang sewa rumah dan menyajikan tamunya? Karena gereja Filipi mengirim uang kepada Paulus untuk penginjilan Paulus. Melalui persembahan penginjilan misi, Paulus mampu membayar uang sewa rumah dan menerima semua orang yang datang kepadanya. Melalui ibadah hari Jumat, panitia penginjilan misi gereja Yewon mengajukan pengumpulan dana untuk penginjilan 237 negara. Tahun lalu adalah tahun pentabisan bait Allah. Tahun ini adalah tahun pertama untuk penginjilan 237 negara. Mari kita mendukung para misionaris yang diutus oleh kita dengan akurat, dengan nyata. Panitia menganalisis semua tempat misi, tempat di mana para misionaris diutus supaya mereka dapat melakukan penginjilan misi tanpa kekurangan, tanpa batasan. Ketika kita mengunjungi tempat misi, ada banyak yang butuh bantuan kita. Bahkan ada tidak punya bait Allah dan yang tidak punya kendaraan. Kita tidak boleh dibatasi karena tidak ada bait Allah dan tidak kendaraan. Panitia penginjilan misi telah menganalisis semua tempat misi di mana para misionaris diutus tentang apa yang perlu dilengkapi dan strategi apa yang diikuti agar kita dapat melakukan penginjilan misi dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Pertama-tama kita akan mengumpulkan 2.370 juta won. Ketua penatia penginjilan misi telah memberi persembahan 237 juta won. Minggu depan sewaktu kita merayakan hari ulang tahun ke-36 gereja Yewon, kita akan mengumumkan kepada setiap jemaat bagaimana kita akan memberi persembahan.
Yang penting adalah kita semua memberi persembahan sebisa mungkin. Saya yakin bahwa pasti ada upah dari Tuhan untuk pelayanan pemberitaan Injil tanpa henti. Saya harap setiap saudara dapat menjadi tokoh utama karena ikuti persembahan untuk penginjilan dunia melalui dukungan tempat misi yang ada di misionaris. Dalam ayat 16, Paulus bersama-sama seorang prajurit yang pengawalnya. Paulus diawasi oleh seorang prajurit yang merupakan pengawal pribadi untuk raja. Berdasarkan hukum Kaisar Romawi, tahanan harus diikat oleh belenggu besi bersama dua orang prajurit. Tetapi Paulus tidak diragukan, ia tidak akan melarikan diri sehingga cukup satu prajurit mengawasinya. Yang penting adalah bukan hanya satu orang tetap menjaga Paulus, tetapi dengan bergantian mereka mengawasi Paulus. Setiap satu orang prajurit harus bersama dengan Paulus selama waktu kerja. Maksudnya apa? Waktu itu menjadi kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka satu per satu. Ada alasan mengapa pengawal pribadi untuk raja itu penting. Dulu, karena raja-raja memperhatikan keselamatan pribadi mereka. Jadi mereka memilih pengawal pribadi untuk menjaga keselamatan mereka antara orang-orang yang paling dapat dipercayai. Mereka adalah golongan atas pada waktu itu. Dikatakan bahwa ada sekitar 10.000 pengawal pribadi untuk raja di Roma. Tidak mudah untuk bertemu dengan mereka. Ada banyak politikus penguasa Romawi antara mereka yang berasal dari pengawal pribadi untuk raja. Dari sudut pandang strategi penginjilan, jika pengawal pribadi untuk raja diubah oleh Injil, Roma akan diubah. Di bawah bimbingan Tuhan yang cermat, Paulus menyaksikan Injil kepada tokoh-tokoh kunci di Roma. Di sisi lain, dalam ayat 17-23, kita melihat bahwa Paulus pertama-tama mengundang sesama orang Yahudi untuk bersaksi tentang Injil. Sebagai orang biasa, perilaku Paulus tidak dapat dipahami karena orang Yahudi terus-menerus mengganggu dan menganiaya Paulus dan berusaha membunuh Paulus selama 30 tahun perjalanan Paulus. Meskipun demikian, Paulus tetap mengasihi kaum sebangsanya. Dia bertanya-tanya, mengapa orang Yahudi tidak menerima Injil yang diterima dengan begitu baik oleh orang bukan Yahudi? Roma 9 ayat 3, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Dengan demikian hati Paulus begitu besar dan sungguh-sungguh. Kisah kasihnya yang besar bagi jiwa-jiwa menjadi tenaga penggerak untuk memberitakan Injil tanpa henti. Kita pun harus memiliki kesadaran rohani seperti Paulus. Kita harus menjaga secara rohani dengan kasih terhadap jiwa-jiwa dan mempersiapkan untuk memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Kristus, solusi atas segala masalah. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat memuliakan Tuhan melalui kehidupan yang memberitakan Injil tanpa henti. Pokok bahasan yang kedua adalah Baptisan Terang dibangun di Roma. Dalam ayat 23, lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Paulus terus menyaksikan Injil sementara berada di tahanan Roma. Dia menjadwalkan untuk bertemu dengan banyak orang sepanjang hari untuk bersaksi tentang kerajaan Tuhan dan Yesus Kristus. Singkatnya dia membangun baptisan terang di
dan meneruskan selama 2 tahun. Dalam ayat 30 sampai dengan 31, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar Tuhan Yesus Kristus. Pengadilan Paulus tidak segera diadakan. Pada waktu itu ada banyak orang yang menunggu untuk diadili oleh Kaisar Romawi. Karena persidangan tidak diadakan secara teratur, tetapi diadakan sesuai dengan jadwal waktu Kaisar Roma. Jadi ada banyak orang yang menunggu. Bagi Paulus, waktu ini adalah periode untuk membangun dengan tugu baptisan Kristus di Roma. Selama 2 tahun dia tinggal di rumah sewa, ia memberitakan Injil kepada banyak orang dan menulis surat-surat Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon yang berharga. Dalam ayat 30, Paulus menerima semua orang yang datang kepadanya. Di sini ungkapan menerima disebut sebagai apedeketo dalam bahasa Yunani, dan itu adalah bentuk waktu yang belum selesai, yang menunjukkan kelanjutan dari suatu gerakan atau keadaan. Itu berarti bahwa orang-orang yang datang kepadanya berlanjut, dan Paulus terus menyambut mereka. Paulus bertemu dengan banyak orang, baik orang bukan Yahudi maupun orang Yahudi, dan memberitakan Injil kepada mereka. Secara khusus, Injil disaksikan sampai ke tingkat kekuasaan Roma tertinggi di Roma. Berdasarkan bahan sejarah, putra senator Romawi bernama Bude dan anggota keluarganya menerima Injil melalui Paulus. Dan selama 2 tahun Paulus tinggal di Roma, orang-orang Yahudi di Yerusalem tidak menuduh Paulus di hadapan Kaisar Romawi, dan Bude menggaransi Paulus, dan Paulus dibebaskan. Kemudian melalui persembahan Bude untuk penginjilan, dia bersaksi tentang Injil dalam perjalanan misi ke Efesus, Makedonia, Troas, Kreta, dan Nikopolis. Kemudian sekitar tahun 67 Masehi dipenjarakan lagi dan menjadi martir oleh Kaisar Nero. Paulus menjadi martir setelah selesai komitmen, tetapi pesannya terus mengubah orang-orang. Akhirnya pada tahun 313, Kaisar Konstantinus mengumumkan kekristenan sebagai agama negara Romawi. Perjanjian penginjilan Roma digenapi. Dalam ayat 23 dan 31 dari teks sehari ini, inti dari pesan Paulus adalah kerajaan Allah dan Yesus Kristus. Kerajaan Allah akan datang ke tempat di mana Yesus Kristus diberitakan. Langit baru dan bumi baru akan datang. Kuasa kegelapan pasti hancur di hadapan nama Yesus Kristus. Ketika terang Yesus Kristus dipancarkan atas mereka yang tertipu oleh setan si iblis dan yang menderita karena 12 masalah rohani, segala macam kutukan dan penderitaan, kerajaan Allah datang ke dalam hidup saudara. Seorang apologet dan penulis bernama Oskenes menekankan dalam buku berjudul Panggilan bahwa jangan bingung antara selesai pekerjaan dan selesai panggilan. Saudara dapat pensiun dari pekerjaan atau bisnis saudara, tetapi tidak ada pensiun dalam pekerjaan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada saudara. Pensiun dalam panggilan yang diberikan Tuhan kepada saudara. Ini adalah sikap rohani yang harus kita jalani seumur hidup kita. Mari kita mengakui bersama-sama, tidak ada pensiun dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ada pensiun dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid mutlak Kristus seperti Paulus yang dapat memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa.
Sebagai kesimpulan, yang penting adalah kita harus terus melakukan penginjilan selama penginjilan dengan satu hati, segenap hati sampai akhir. Kita harus menulis sekuel kitab Kisah Para Rasul di radang kita masing-masing dan radang misi 237 negara. Tuhan ingin kita berfokus pada komitmen yang diberikan Tuhan sampai akhir menutup mata kita. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menerima mahkota kemuliaan Tuhan dan dapat menjadi tokoh utama penginjilan 237 bahwa segala bangsa yang kusebut milikku. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Tritunggal yang menyelamatkan kami dari kutukan, bencana, maut, dan kuasa setan. Kiranya kami dapat menulis kitab Kisah Para Rasul kami masing-masing sebagai saksi Kristus. Kiranya kami dapat memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan di mana saja, kapan saja. Kiranya kami dapat membangun baptisan terang di Indonesia. Kami adalah alat pilihan Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi budak uang, kiranya kami mampu memberikan persembahan sukarela karena daripada mula segala-segalanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Terima kasih atas segalanya, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin.